Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini gue pagi-pagi udah dibangunin sama Mas Raindi. Halo Mas. Jadi pagi-pagi mobil gue mau diobok-obok jadi apa nih? Kita bikin membumi. Membumi. Jadi oh ini namanya membumi. Biar bisa nyentuh bumi ya. Gitu. Kalau melangit tinggi. Iya. Kalau membumi bisa nyentuh tanah. Uh-uh. Oh gitu. Beda kan ya orang yang tidur yang bangunnya dari pagi sama bangunnya pagi banget. Beda kan? Beda Mas. Beda. Pagi banget saya baru bangun. Kebalik ya? Kebalik. Saya baru bangun. Jadi gue baru bangun guys. Tadi pagi ditelepon sama Mas Randy kan. Bro, gue ada di depan ya. Oh iya. Gue cuma turun, bukain pintu, kasih kunci mobil, udah gue tidur lagi abis itu. Bangun-bangun mobilnya udah kebongkar. Ini by the way, kita apa di sini kita ngerjain udah sesuai protokol. Udah swab semua. Udah. Gue alhamdulillah baru. Baru sehat ya? Baru sehat, alhamdulillah. Diobok-obok dulu mobilnya nih. Lihat, sekarang Maserati kita bikin. Kalian mau tahu dibikin jadi apa nanti kalian lihat sendiri. Tapi sekarang ini pengerjaannya langsung ke rumah loh, keren. Tuh. Ini di dalamnya, ini yang shock breaker lama udah dibuka guys. Di dalamnya itu, yang di dalamnya itu udah dipasang ersas. Di depannya lagi dipasang. Tuh lihat guys. Nah, jadi ini guys, ini dia tabung-tabungnya. Ini gunanya apa sih Mas Randy? Ini gunanya apa sih? Jadi ini tabung, ya, tabungnya untuk nyimpan ya, udaranya. Oh, karena kan tapi sekarang kalau kalian nanti nih, ini kan aslinya kayak gini nih, spring, per, gitu ya. Ya nah, kita ganti dengan per yang kayak gini, balon. Nah, nanti balonnya kan di udara. Nah, di saat nol, mobil kan ada bebannya kan, dia akan nol. Dan ini tuh bisa di setel kan? Bisa di adjust. Oh, bisa adjust. Adjust. Sampai namanya adjust guys, bahasa Inggris. Sampai mobilnya tadi kayak hard softnya bisa di adjust juga. Nah, itu dari sini. Jadi kalau misalnya karena notabene mobil sport itu pasti keras ya, karena buat kenceng kan buat stabil. Kadang aku butuh yang rada empuk deh, bisa di setel empuk. Tapi kemarin abis bikin ini juga Porsche, abis bikin Porsche. Baru kemarin nih baru kayaknya. Kelar bikin Porsche kita langsung ke sini. Gila. Bikin yang keren-keren. Gila. Wah. Tapi emang selamanya rata-rata pasti sport car, support car gitu-gitu. Support car sama luxury car lah. Apa mobil paling wah yang pernah dikerjain? Pernah kayak Chrysler, Lexus. Kalau support car ya rata-rata Porsche atau BMW yang emang serinya seri 4, seri 6 gitu-gitu udah beberapa udah banyak. Sport car. Kalau supercar? Supercar ya. Nah, ini kita mau ngerjain Ferrari sama Huracan, Lambo. Oh. Gila, tapi Huracan sama Ferrari aja juga pakai ini ya, pakai ersas ya? Pakai dong. Yang mereka udah capek kayaknya. Karena gini, lebih fleksibel. Gimana mobilnya tetap bisa parkir ganteng dan nyaman. Terus ya bisa kemana-mana. Kadang kan orang kalau pendek doang, ya masuk mall aja susah. Mobil mahal. Ini problem gua aja nih turun dari sini ke bawah. Itu tuh kadang kena. Iya, padahal mobilnya masih standar barangnya. Jadi gua tuh harus pelan-pelan banget. Kalau ganti ini udah enak. Ya bisa naik, bisa tinggiin. Nah, ke mall, oke. Iya, mau naik, tinggiin dulu ya. Parkir di mall, parkir di mana, nongkrong, parkir di lobby, amblesin. No, yaitu ini ada manajemennya, dia adalah kayak ECU lah, otaknya. Ini ECU-nya, dia otaknya yang akan mensuplai otaknya dari semuanya nih, yang suplai udara ke sini. Oh, bisa nyambung ke smartphone. Android. Tapi iPhone bisa kan? Bisa dong. Support Android, support smartphone. Mantap. Jadi nggak perlu repot-repot. Jadi mau di situ, tak adjust dari sini aja. Oh bisa jarak jauh juga? Bisa. Berapa? Radius sekitar ya 200-300 meter masuk. Masih bisa. Keren. Mantap. Kadang di situ nggak nyampe 300 meter, 100 meteran lah paling. 100 meter lah ya. Dan di dalamnya juga tetap masih ada remote-nya. Ini yang bilang ini dari sini ya? Nah ini kompresor. Kompresornya dia yang akan ngisi udara ke sini. Setelah udara masuk ke sini, baru untuk suplainya yang mikirin ini. Gitu. Nih guys. Jadi dua udah kepasang. Dua udah kepasang ya. Satu belah sini udah. Sebelah kiri itu udah kepasang. Karena emang sebenarnya ini mobil kemarin ada problemnya. Awalnya tuh gue pengen ganti shock breakernya. Cuman ngobrol-ngobrol sama Mas Randy tuh kayak tanggung Mas, kasihan. Kenapa nggak sekalian aja ersas? Orangnya gampang kebakar soalnya. Iya, orangnya yang gampang pertama kebakar. Ini dulu nih. Ini juga nih dulu nih awalnya. Ini velg, ini juga nih. Gue udah bilang kan, enggak Mas, saya enggak mau ganti velg, mobil enggak mau diapain. Terus dia tuh, "Mas, coba nih lihat nih velgnya bagus." Alhasil apa coba? Ya udah Mas, bungkus. Transfer duitnya kebanyakan ya. Lah sebelumnya ngambil apa? BBS ya, yang buat BMW ya? Iya, BBS Super. BBS Super. Itu keren banget tuh velg tuh, Super RS tuh. Mantap.
itu rare banget lagi ya. Rare banget. Ntar gue review juga yang BMW ya. Boleh. Yang BMW ntar gue review kalau udah kelar. Cuman sekarang karena belum kelar, gue review dulu nih si Maserati. Ini jadi guys, kemarin itu problemnya itu adalah shock breakernya dua, depan belakang. Jadi kalau misal gue bawa kencang, itu kayak goyang gitu. Karena kayak emang stabil, karena emang udah harus diganti. Harus diganti. Udah bocor ya? Tadi pas dibuka bocor ya? Emang olinya udah. Olinya udah kemana-mana ya? Ini oli bekas yang lama ya? Ini bisa di adjust. Ini gak sih? Fit body. Chamber ya? Kalau yang depan bisa, biasanya kita bikin untuk kita bisa order ke pabrik itu yang ada peelable-nya atau bikin. Nah, kalau enggak biasanya kita bikinin armnya custom gitu. Yeah. Karena Jogja itu lebih ke custom-nya. Mantap. Udah guys. Jadi dia semua tuh enggak ada yang enggak bisa. Yang penting ada niatnya. Yang penting ada niat sama cuan, guys. Waktunya. Kalau nggak ada ini juga nggak bisa. Nggak bisa, betul. Tahu aja, suka ada yang gini-gini. Yaudah, jadi ini doain aja semoga ini pengerjaannya lancar. Dan ini target sore kelar ya? Ya, siang atau sore ini kelar. Siang atau sore? Gila, cepet banget. Sehari ya? Dari pagi ya? Ya pokoknya mobil langsung berubah. Kayak orang potong rambut aja. Iya. Ini gue tidur nih, tiba-tiba pas gue bangun, udah kelar. Ya, pokoknya semoga lancar. Dan doain nanti kita lihat kayak gimana hasilnya. Kalian harus lihat ini. Mantap belakangnya. Waduh. Ini harus diganti ban sih. Woi guys. Udah naikin sini nih. Gimana sih, Mas? Tombolnya udah ada di dalam. Nah, cuma ada yang kita bisa nyambungin pakai HP aja. Pakai HP ya? Handphone-nya. Apa sih? Coba, kita langsung download aplikasinya ya. Guys, kita coba ya. Ini dari handphone aplikasinya. Oh, ini untuk naik. Ini naik apa? Depannya doang apa? Ini naik depan. Ini depan. Cepet ya dia ya? Nggak, lo pakai lama ya? Beda sama punya BMW. Ini belakang. Oh, ini belakang. Nanti kan ini ada tulisannya 1, 2, 3. Ini misalnya ini perempuan. Wow, keren banget. Ini kan ada tulisannya nih 1, 2, 3. Nah, nanti kita bisa lihat yang satu nih drag low. Yang dua emang dipakai harian. Kita tinggal satu klik aja. Dari ini dua. Ini pakai harian. Jalan biasa. Ini pakai harian. Gua kalau pakai harian gua tinggal pencet 2. Kalau 1 udah rendah. Kalau ini paling tinggi berarti. Kalau ini paling tinggi 1. Ini kalau untuk turun. Heeh. Pakai layarnya nomor 3. Oh, 3. Ini drive low-nya. Jadi kalau mau jalan ganteng gitu. Ini. Ya. Gini. Iya. Oh, ini jalan ganteng, guys. Yang nol. Jadi misalnya yang ini, coba satu dulu. Ini kan paling tinggi kan? Ini yang paling tinggi kan? Nah, tinggal tengah. Oh, belum diset. Satu kali klik langsung turun. Berarti kalau saya mau jalan, langsung aja nomor 2. Sore-sore nih mau jalan ganteng deh. Ada 3 kan. Terus ini bisa di set juga. Jadi misalnya pos gini, Mas. Gini. Begini nih berani jalan. Berani jalan. Tinggal yang punya aja berani apa enggak ini. Depannya saya enggak tahu sih kena ya, mulut kalau enggak kita bisa adjust naikin lagi. Makanya kita harus lihat dulu. Kita coba. Habis ini kita coba, guys. Oh.
Terus sama ini nih, jadi ini posisi mobil mati, dinyalain dia bisa naik sendiri. Terus posisi kita matiin dia turun sendiri. Nah itu gimana caranya? Kita udah di set, jadi di sini ada fungsi setnya. Ini ada ignition lamp out. Jadi posisi mobilnya mati dia akan turun sendiri. Turun sendiri. Nah, posisi mobil mati nih. Jadi kita dicucian nih mobil kita tinggal dia mati dia bakal otomatis turun sendiri. Nah, terus kita nyalain mobilnya otomatis naik tanpa mencet-mencet. Tanpa mencet-mencet. Keren. Oh. Ini keren sih. Yaudah, jadi kita tinggal satu klik aja misalnya kayak gini. Preset ride-nya jalan gitu ya. Gua mau jalan nih, berangkat kerja. Terus jalan. Enggak perlu ngejar satu-satu lagi. Ini jalan biasa. Jalan tinggi satu kan. Jalan tinggi satu. Ada lubang nih. Pencet satu. Nah. Kita bisa mau lebih tinggi lagi bisa kita manual tinggal lagi. Naik bisa manual lebih tinggi ya. Untung aja cepet ya. Untung iya, cepet. Tapi dia cepet sih. Iya. Ini keren sih. Guys. Satu. Anjay. Keren. Wah, cakep. Wadidaw sih ini. Wadidaw, Bro Ricardo wadidaw. Yuk kita tes. Boleh? Ya. Oke guys, kita mau tes dulu. Guys. Jadi kerjaan gue guys, kalau misal masuk ke dalam terowongan pasti gue gas. Tapi mas, ini enak sih. Mobilnya enak banget sih, dinaikin gak goyang. Ini padahal udah pakai airsus lah guys, posisi. Kita sekarang udah pakai airsus, tapi gue ngebut, gue masuk kemana, pas segala macam masih gak goyang dan nyaman gitu loh. Masih bisa ngebut. Yang pasti harus. Gue happy. Gue happy. Harus bisa ngebut. Kalau nggak bisa ngebut nanti sedih. Bener, percuma punya supercar, tapi nggak bisa digas. Nggak bisa digas, kan? Iya. Kalau nggak salah ya, di sana tuh ada tempat foto. Boleh, kita foto sama agak lebih kebuka. Tapi ini kita lurus aja. Boleh. Guys, kita sekarang lagi foto-foto tuh. Mobil depan yang foto-fotoin mobil ini. Tuh, mobil depan, guys. Oke, guys. Jadi sekarang kita lagi foto-foto. Gimana Mas Randi? Tinggal nunggu project-project berikutnya yang dari Mas Haris. Tapi naik mobil ini gimana? Oh, enak banget sih kalau mobilnya. Yeah. Maksudnya dalam artian supercar tapi masih nggak berasa supercar-nya. Karena kan masih ada nyamannya loh. Selama ini kan sering naik supercar lain juga. Beberapa. Kayak kemarin habis Porsche 911. Bener. 911 enak pasti. 911 enak. Enak banget banget mobil. 911 enak banget. Ya? Itu percaya enggak percaya itu yang punya opa-opa loh. Opa-opa. Iya. Tapi dia masih pasang airsus. Iya. Gila keren. Selera. Udah punya cucu. Iya. Punya gitu loh. Selera. Dan itu keren banget sih. Aku maksudnya berarti itu adalah bukti bahwa hobi itu tidak memandang umur. Bener sih. Nah, enggak ada batasan-batasan ini. Oke guys, jadi sekarang kita mau foto-foto dulu. Tapi ikutin ya. Dan kalau overall sih untuk airsusnya gue udah seneng banget karena emang enggak berasa di dalam kayak pakai airsus. Mungkin kalau orang enggak tahu, enggak dikasih tahu airsus enggak bakal tahu kalau ini airsusan. Kalau orang enggak tahu, dan keren banget ada ininya, guys. Remote-nya terus itu nempel gitu tuh langsung. Itu pakai magnet. Keren. Ya udah kalau gitu guys, nanti gue coba dulu, nanti gue review. Oke guys, jadi kita lagi foto-foto sekarang dan view-nya kalian bisa lihat sendiri. Ntar di sini banyak motor, ntar nih gue nyebrang tabrak gimana coba? Kalian bertanggung jawab. Jangan. Gila, cepet banget. Anjay. Guys, pokoknya nonton terus YouTube channel gue. Makasih untuk Mas Randi. Thank you Mas. Thank you ya. Ah, ditunggu pokoknya projectnya banyak nih mobilnya. Semoga rezekinya banyak, amin, bertambah amin. Terus. Amin. Akhirnya berbagi rezeki sama aing. Amin. Doain aja. Amin. Semoga ada lagi rezekinya. Amin. Bisa lagi bikin mobil lagi. Amin. Teman-temannya boleh kalau yang mau nyusul. Boleh banget. Ini ntar Bilar gua bilang kayaknya mau. Rajin banget nih belanjanya. Guys, thank you. Yang udah nonton, thank you Mas Randi. Ya. Mobil gua jadi cakep banget. See you lagi. Thank you banget. Thank you.
Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Jangan lupa subscribe juga channel One More Time TV. One More Time TV. Iya. Yeah. Jadi kalian kalau misal mau butuh referensi-referensi modif, bisa nih ke beliau. Boleh. Dia suhu modif-modifan lah pokoknya. Amin. Suhu udah. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.